I'm calling. Hello there, so welcome back again. Okay, so kalian masih ingat gak hadiah dari elf party kemarin yang bunga besar ini? Nah, di dalamnya itu kan kita bisa masuk dan ada lahannya. Aku belum sentuh sama sekali, masih kayak hutan belantara gitu. Jadi, di konten kali ini aku bakalan sharing ke kalian momen dimana aku mau pindahin semua ternak-ternak aku ini ke dalam sana. Jadi mereka bebas aja gitu berkeliaran di dalam sana gitu. Semua ini ada 4 berarti ya. Berhubung memang aku lagi mau dekorasi manornya aku, yang sebelah sini masih agak berantakan ya, masih nggak jelas. Jadi aku mau dekorasi juga sekalian. So how? Bagaimana caranya kita memindahkan bangunan itu ke dalam bunga yang itu? Oke, pertama kita harus pergi ke carpenter. Okay, let's go there first. Okay, kita udah sampai. Let's go inside. Alright, so now click store. Store untuk developers. Kemudian move. Nah, yang move ini ya. Jadi, kalau kita mau mindahin building, kita butuh biaya. Setiap building, tergantung setiap bangunannya sih. Setiap bangunan itu ada tergantung harganya. Jadi aku mau mindahin 3 poultry house ini dan 1 barn. Lumayan ya. 3.700 kali 2 terus itu 1.300 dan 6.000. Wow. Okay, because I have a lot of money in this game, it's okay lah. Okay. So, kalian klik move karena aku klik poultry house yang mau aku pindahin. Kalian klik move. And then pilih nih, kalian mau pindahin ke island atau ke bunga yang tadi. Nah, ini kan barnya kita maksudnya yang pertama ini ya. Jadi kita klik yang bunga karena yang island aku nggak ada sentuh sama sekali. It's too far for me kalau mau mindahin ke sana terus ambil segala sesuatu di sana, misalnya ambil milk dan egg, itu terlalu jauh ya menurut aku. Jadi ke bunganya aja, oke? Dan klik confirm. Setelah itu ya kita mau pindahin kemana aja, kita pindahin bebas aja dulu ya, kita buat di mana aja dulu. Oke, like that. Are you sure? Yes, of course. Oke, okay. I will schedule time to visit your manor as soon as possible. Oke, okay. Dan yang kedua, nah yang satu udah pindah, kemudian yang kedua kita pindahin ke sini. Oh, langsung dipindahin kok. Oke, okay. And then lagi kita butuh pindahin 2 building lagi ya. Move poultry house, confirm. Terus kita pindahin ke sini. Okay, one more barnnya kita pindah ke sini. Okay, di situ aja dulu. Alright, selesai semuanya. Terus mari kita balik, go back to our manor. Masuk. Tada, masih kayak hutan. Oke, jadi di sini ya. Oke. So aku mau bersihin dulu lahan ini. Ini terlalu berantakan. Aku mau bersihin. Cara tercepat adalah seperti ini. Oke. Alright. Itu sangat cepat triknya. Oke, aku bersihin dulu. Okay, so semua udah bersih ya. Nah, sekarang tinggal kita atur posisi bangunannya aja. Okay, so udah selesai. Alright, udah selesai. Masih kosong banget ya. Okay. Aku mau buka dulu ya, biar semua mereka keluar. Oh, jangan dulu deh. Aku mau masukin beberapa dekorasi dulu yang aku tinggalin di sana. Nah, mari kita pindahin tadi yang udah kita ambil di sini. Oke. Okay. And then bisa juga di sini. Oke, okay. Udah semua ya.
Alright, so mungkin aku nanti bakalan tambahin lagi like this untuk biar jangan ada semak-semak yang tumbuh, karena ini kan memungkinkan untuk tumbuh ya semak-semak kalau misalnya dibiarin begini. Jadi aku bakalan tambahin entah itu batu atau enggak yang ini, yang kayu. Iya, but later aja. Okay, so mari kita buka supaya hewan-hewannya bisa keluar bebas di sini. Welcome to your new environment. Okay. Alright, so mission complete. Okay, thank you for watching. If you like this video, please like. And then if you want to see another of my video, please subscribe. See you in the next video. It's Mila Larch and bye!